Sobat YouTube, kali ini gue mau berangkat ya ke Perancis malam-malam. Nih lihat nih, luggage gue di belakang nih. Waduh, pokoknya full kamera. Oke ya, gue mau berangkat, doain gue bisa sampai Perancis dengan aman, selamat, sentosa. Oke. Wah, sepi sekali. Sangat-sangat sepi. Bandara Terminal 3 sepi juga lihatnya. Dan jarang-jarang keberangkatan internasional sepi ini ya. Tutup nih. Hanya beberapa orang saja di sini. Yang buka cuma BNI aja. Money changernya. Sepi banget. Petunjuk penggunaannya e-hak nih dari Kementerian Keuangan Kesehatan ya. Oh, download dulu di e-haknya lo, seperti itu. Nanti isi. Gitu ya. Halo sob, jadi gue lagi nunggu konternya buka di sini. Gila nih, bandara sepi banget, nggak seperti biasanya. Kalau lo lihat di sini, lo lihat tuh, kagak ada orang sama sekali. Nih lihat nih, edan. Jadi bener-bener ya, pandemi ini membuat semua orang jadi, wah, semuanya jadi susah menurut gue. Jadi ya gini lah, mudah-mudahan aja udah cepet nanti dapet vaksin, terus bisa ini, bisa seperti normal kembali gitu. Tapi benar-benar, coba lo lihat, ini baru jam 8 malam, baru jam 8 malam dan sepi. Ini. Gak ada orang, pandangan. Iya. Jadi ya benar-benar mengubah dunia lah, benar. Lihat nih, kagak ada orang sama sekali. Toko tutup. Toko tutup. Ya. Edan pokoknya. Edan banget. Hanya enggak nyampe 1 tahun begini bisa buat seperti ini ya. Gue juga ada ngeri-ngeri juga gitu. Mudah-mudahan aja ini cepat berakhir ya. Kita lihat ini di sini. Semua tutup rata-rata. Ntar kita cek ya, jalan-jalan sedikit kita. Gimana sih ngelihatnya? Oke, gitu aja, gue mau istirahat dulu, duduk. Capek nih lihat barang gua. Barang gua bisa lu lihat nih. Ini luggage yang kemarin gue review-review itu ternyata banyak gunanya. Nah, seperti itu. Ya udah, ntar kita jalan-jalan sebentar ya setelah gue check in. Oke sob, gitu aja. Ciao. Halo sobat YouTube, ini gue udah dapet face shield ya dari Qatar. Jadi ini harus dipakai terus, mulai dari pergi sampai bandara. Ini harus, ini protokolnya nih. Dipakai terus di Qatar. Jadi gue masih menunggu boarding
boarding pass nanti sampai ke dari Jakarta ini sampai ke Doha. Ke Doha jam 5 pagi, nanti jam 8 pagi waktu Doha itu ke Parisnya. Nanti sampai Paris sekitar jam mau jam 2 lah gitu, seperti itu. Doainlah mudah-mudahan lancar di jalan karena ya COVID begini ngeri sih seperti itu. Untuk pergi-pergi karena memang semuanya pada waspada. Semua harus waspada, semua harus menjaga kesehatan. Kita nggak tahu ini musuhnya nggak kelihatan soalnya. Oke, itu aja dulu. Mungkin nanti gue update lagi ya. Ciao. Ini mask face shield-nya udah gue lepas. Ini ternyata buatannya buatan Cina ya, dari Nanchang Yidong Teknologi. Buset dah. Nih. Produksinya 30 Juni 2020. Waktunya 3 tahun. Hebat orang Cina bisa langsung bikin dia face shield nih. Ini kayak gini bahasa Cina. Ini produksi Cina ya. Face shield nih ya, mudah-mudahan aja lah. Ntar gua pakai. Nanti gua pakai ketika di boarding, ketika dalam pesawat, ketika transit, ketika sampai di tempat tujuan. Jadi harus dipakai terus nih selama 18 jam. Itu protokolnya ya. Oke, gitu aja.
Covid. Kita akan ke ini ya. Harus tegul di sini di C3 ini. Gua mau ke sana dulu ya. Mau masuk C3. Kita cari C3, oke. Okay. Bagian C. Ini C D E. Jadi kita ke arah sini di C. Kita tadi C3 ya. Oke. Okay. Jalan ke sini. Duh, sepi banget nih. C3. Semua orang pakai masker atau pakai face shield. Kolokan Indonesia kagak masuk nih. Jadi paksa pakai ini aja nih. Kolokan universal USB. Gak masuk nih di sini. Udah lah. Pagi ini sudah di ruang tunggu mau ke Paris. Jadi tadi nggak ada pemeriksaan sih di sini, nggak seketat kalau misalnya banyak turis atau apa gitu seperti itu. Bandaranya sepi banget di Qatar. Jadi pemeriksaan tuh tidak ada hampir sama sekali. Jadi turun langsung duduk. Terus nanti langsung connecting gitu seperti itu. Tapi nggak tahu ya kalau di Parisnya bagaimana. Ntar kita lihat aja. Oke, itu aja.